hampir. Bang, mungkin boleh diceritain soal Mas Tevi sendiri ini sakitnya apa sih, Bang? Ya, wah, kalau sakit mungkin biar keluarganya aja yang kasih tahu ya. Aku cuma dari sahabatnya aja. Ya, sangat berduka karena ini dadakan banget. Dan semoga amal ibadah orang baik seperti Stevi bisa melapangkan jalannya. Gitu sih. Nah, Mas Stevi sebelumnya sudah ketemu beberapa waktu lalu kan sama Mas Stevi? Sebenarnya udah lama gak ketemu sama Stevi, tapi kayak kontak-kontakan terus. Karena memang sin sakit, Stevi belum mau ditemuin. Jadi kita kontak-kontakan terus sih. Kayak WhatsApp-WhatsAppan, DM-DM-an, kayak gitu-gitu. Saling nguatin. Walaupun nggak tahu, walaupun belum mau kasih tahu penyakitnya apa, tapi emang sejak kapan sih sakitnya? Kalau udah lama. Udah lama banget ya? Udah lama. Jadi perjuangannya memang udah lama dan ya alhamdulillah hari ini semua di hari yang baik, di bulan yang baik, dan alhamdulillah semua berjalan lancar sih. Sosok seperti apa Mas Itis, Mbak Stevi ini? Sama kenal? Kebetulan Stevi sama Anggi itu aku yang jodohin, ya. Jadi aku tahu perjalanan mereka juga, nggak gampang perjuangannya mereka, tapi aku bangga banget Anggi udah bisa menjadikan Stevi itu mu'alaf yang muslimin gitu. Amalannya sangat luar biasa, sebagai sahabat nggak pernah nyakitin. Ya, bagus banget sih. Pertama kali tahu kabar meninggalnya bagaimana? Wah, nangis sih dari semalam, gak bisa tidur. Terus kayak baru kebetulan juga karena lagi ada beberapa acara, jadi baru bisa datang tadi pagi gitu. Bang, ini meninggal di rumah sakit atau di rumah apa? Kalau menurut informasi yang abang dapat? Rumah sakit. Oh, di rumah sakit ya? Sakit. Iya. Sempat keluar rumah sakit. Berapa kali untuk perawatan sendiri? Lumayan beberapa kali. Kalau sakitnya kan sudah lama, mungkin berapa tahun ya bang ya? Nanti dari keluarga aja ya kalau masalah itu ya, maaf ya, makasih ya. Mas Titis, terakhir Mas Titis, perihal soal dia sempat mengakui yang dia disantet gitu, itu gimana? Kurang tahu sih, ya. Maaf ya. Oh, dia nggak cerita ya Mas? Nanti doanya aja, terakhir doanya aja. Doanya apa Mas Titis? Doanya. Doanya yang pasti jalannya diterangkan dan Stevi juga menjadi dilapangkan kuburnya dan diberi tempat yang istimewa di sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih Mas Titis. Nama siapa?